Aksi petugas ngudag rombongan kendaraan mudik anu kabur mapaesan poe munggaran PSBB Jabar di Kota Cimahi poe Rebo mangkukna. Mumpulu-pulu warga anu marudik asal Jakarta ngajuk-juk ka Wonosobo Jawa Tengah kungsi kabur nalika aya pemeriksaan di pos cek poin tapi ka pamusunganana diudag tur di Renggen. Satutas supirna ditilang kendaraan katut rombongan mudik tulur dikawal pikeun mulang deui ka Jakarta ngaliwatan tol Purbaleunyi. Nya kawes kitu aksi petugas gabungan ti Dinas Perhubungan turta Polres Cimahi nalika ngudag dua unit kendaraan jenis minibus travel anu disewa mang puluh-puluh warga numarudik asal Jakarta ngajuk juga Wonosobo Jawa Tengah kungsi kabur turta leupas tina pemeriksaan checkpoint di Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi. Petugas dengan tepken eta mobil anu mabur, petugas ngudag make motor tepi ka pamustunganna eta minibus anu 2T eureun. Eta minibus travel anu 2T dieureunkeun di sabudeureun alun-alun Kota Cimahi. Supir teu bisa kukumaha nalika ditindak petugas, duanana ngaku mawa panumpang pikeun mudik ka Wonosobo ngaliwatan jalan tikus jeung arteri. Sanajan geus aya pamahing eta supir teh nekat nyokot jalan alternatif atau arteri pikeun bisa ngadeg-deg ka tempat tujuan ti Jakarta ka Wonosobo ku cara ngabongohan petugas. Tapi nalika ngalalar ka tempat checkpoint Cimahi, eta minibus anu 2T teu bisa leupas najan kungsi kabur. Lantaran ngarampak aturan, petugas meulangkeun deui eta kendaraan anu 2 ku cara dikawal asup deui ka gerbang tol Purbaleunyi ngajug-jug ka Jakarta. Semua kami tanya bahwa si supir dan juga para penumpang ini, mereka semua rombongan mau mudik ke Wonosobo. Ya, jadi sekarang kami terpaksa bawa mereka, kami giring mereka ke Gate Tol Baros untuk dikembalikan ke arah Jakarta. Jadi kami tidak akan mengizinkan mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan ke arah Wonosobo. Tadi di checkpoint sebetulnya kita sudah minta untuk meminggirkan kendaraan. Tetapi mereka tidak mengindahkan himbauan petugas dan akhirnya maju terus. Nah, akhirnya kami kejar sampai akhirnya nyampe di posko checkpoint alun-alun. Jumlah panumpang di jero eta travel anu 2T aya 30 urang anu karereanana buruh di Jakarta. Samemeh muter balik supirna ditilang ku aparat polisi lantaran ngarempak aturan pamahing mudik. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV.